ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia isinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robbi. Kok awal tuh awal amin dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu jadi ya kan. Kamu tidak melakukan sih. Orang kafir itu kenapa disebut nompok kitab nompok tangan kiwo? Tangan kiwo dia mengkuri pengeras. Ini tangannya yang mengkuri geger. Karena uang sing ngingkari Quran, niku disebut segalanya sulit. Jadi uang apa nompok kitab pak? Kok dagak kok tangan kiwo? Ijek mengkuri nopo pengeras. Niku jadi disebut semuanya terbaik nopo sulit. Ini nah, rumah nopo sama nama riwayat. Kalau ini nama cerita riwayat mohon ya. Soal kesimpulan terserah hidayat dengan mati. Jadi kalau terang. Masalah Ramadan itu orang lo cerita riwayat riyin Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan dikati Nabi manaku sibahu dibat uang kok nganti di kitab pengeran mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok dihinti jadi malaikat di audit itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah alaih sakolah walu ta'ala fatuh bayu hasabu hisabai. Tapi kata Tuhan, Tuhan kadang orang itu hanya di kitab sebentar jawab kan Nabi data al-firdu, al-arju oh nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin malu kisah kitab kutiba jadi itu apa artinya orang kok sampai di audit pengiran tenanan itu berarti mesti bakal apa? Dijadi soal ya, kutiba mesti bakal dan ini rumah Allah. Terus lalu kekuatan iman itu gimana? Ini pertanyaannya para sahabat dan ini musuh kok hadis ini tenanan hadis ini sudah saja ada di Musnadu Ahmad termasuk ada di beberapa kitab Quran sekarang ada saya Muhammad dan Abdul Malus juga saya cek lagi ada juga di kitab-kitab sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti hadis mana lah bilah itu Muhammad. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apa kira atau apa yang tidak. Ada yang mau modal tu iman tahu apa no syaitu Allah bilah itu Muhammad. Tapi ini rasa dan lebih nakal, nakal dalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia dengar dia jadi tahu, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat darat? Wafir mudin apa? Darat. Terus kata Tuhan, ini riwayat tafsir. Rauta apa tafsir yang hadis? Ini nafsiri malah di. Ya rauta simpul lah, rauta apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko itu apa? Berangkas kotak. Pong. Disimpan di mana? Pong. Tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak. Di pong. Tersegel kata Tuhan. Suatu itu dibuka. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus di kapatul mizan. Jadi nak dengar dong, kapal tu macam dong. Jadi timbangan apa sih kalle? Nampak jadi pusing satu kali. Tentu guys, saya kalau saya mau gampang, saya kapal tu macam tu kalle. Tinggi tak segala keburukannya, ditimbang atau berentai. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nampak sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini, langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat la ilaha illallah. Jadi itu kata Rasulullah mendengarkan wahyu dari Tuhan. Itulah 10 ma'wah teonin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya makhluk lain itu wah tetap tidak boleh. Cuma masalah ini rakannya pirang miliar tahun yang waktu itu awalnya dulu kan, tapi tetap nomor ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini potos itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini potong itu macam tidak. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut potong 29. Kau melihat yang gampang lu sih, teman. Wah, bersama itu kalau ngobrol apa mesti melihat sama itu. Eh, sama itu udah walau itu lebih banyak sama itu. Walau itu harus arah, nopo. Karena gak mungkin tanggal itu. Ya terus nyata nih. Tengennya hadis Bukhari. Ini dia ilmu maupun gitu. Sama tau kalau gue nanti akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin tak tidak wiji sawillah boleh neraka aku santau mbak tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah, bahkan nanti ngendikan nispu wasni miskol ibarotin bahkan separuhnya aku lalu lebih bingung dengan CNAE maksudnya masih boleh neraka puluhan tahun CNAE jadi guna wak aku lalu sholat maksudnya pengirahan dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minat sama imaan fatalat sautiatum debol beria fakta malasai misal beda
Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenis-jenis yang berwudu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka tak dipakai wudu. Tapi air yang dicomberan, yang ditailat, pokoknya dicomberan, ditailat, diselokan, yang jumpur air, nopo uyok, jumpur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, entah apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo air. Dan tetap mensucikan, setelah diserap. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudu. Tapi sifat air yang mensucikan itu sudah hilang, sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham, dan itu kalau dulu tentang lemari pulau, lemari pulau itu di sini kita tahu yang terakhir lo dengan kita pulau ke dalam lemari dan kayu jati. Terus kalau dulu saat itu pulau paham, ya Allah air itu udah bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau orang kuno di dulu tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Bocor kasat mata itu sudah tidak ada air. Tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi coro opo ada baiknya. Gini pun nopo iman. Bagaimana tahu itu mirip air. Sifatnya tidak pernah rubah dan tidak pernah di. Bahkan pakar-pakar sepakat kayu itu tidak dibakar karena mengandung air. Jadi sama nak lakukan je, sabuk bilang dia, ibu cik dah bodoh kok, iman. Ibu cik mahu nak dengar orang, mungkin tenang mahu. Kalau ibu cik nak rokok tenang yang rokok, saya ini dah tidak anda suatu tak tetap keluar. Tenang mahu, mana sampai anda terus kementang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian atas dia tenang, terutama untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya, jadi malaikat yang juga atas dia jatah pekerjaan, ini mungkin 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena sifat air itu tidak bisa terhilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Jadi pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Allah. Mendikannya nanti, saya ini diutus sama kalian, sama dengan air. Ternyata Allah menampilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Kalau ini wow, sawi jisawi atau separuh ini jisawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata suatu bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip iman mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo itu malaikat ya tapi Allah besok makanya Allah menunjukkan ini loh kok jadi ya rupanya gimana ternyata iman ini yang dinilai Tuhan makanya dia tetap berhak masuk apa tuh ini ngomongin aku bikin sinam tenang mau di bulan itu kadang mau tetap disapa nih dulu karena aku support di pengiran bikin Pengiran Wisina. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara ini ada cinta sektor ini kan hati itu kayak mengukur itu. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin busur-busur kalau tambahan-tambahan itu minta lah dikasih Nabi, bahwa saya akan ibu suatu. Sehingga ini cara elek, misalnya musuh-musuh harus disyafaat. Suatu setelah puluhan tahun yang merokok, aku sama. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentai jatah. Mpun gak nyebut, mpun gue tidak, belum pun gue tenang. Malaikat, gue penyafaat di gulai. Di gulai itu yang jerupa menusuk. Walaupun saya sekarang Tuhan, saya tak apa kasusnya. Syafaatin Nabi Yun, wa syafaatin malaika, walam yakto ila rabbul alamin. Malaika terus nyafaati, Nabi Yun, maaf kali aku turun. Itu sudah dari pengiran, kali aku turun. Wa ana arhamur rahimin. Nah Nabi Yunus itu nyafaati malaika, apa mana aku arhamur rahimin. Pak aku udah kogdotan min adin, terus Allah ngambil satu kogdot, satu genggaman rokok. Yang malaika bin Nabi Yun, terus Allah, yang parah itu jadi geni. Dengan ini, kalau saya jadi jadi malaikat penyapaati itu suara roh itu jadi apa? Dan itu mah pengiran izin gara-gara Nabi penyapaati malaikat penyapaati akhirnya terus pengiran Pak Abu Tarok dan Minare terus dibuat dan Nabi Hayat jadi mau Hayat sudah dibuang dari malaikat mana itu ya tidak tahu Pak Abu terus gara-gara iman terakhir itu dulu apa? Suara nah itu tadi saya cerita bahkan kayu jadi pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak komut. Lain sama kudu bangga, itu iman bangga, karena itu tanggung, nak neng neraka, paham ya? Karena itu jodoh keliru, iman itu tanggung itu warga orang itu, iman itu tanggung itu neraka. Mereka gara-gara itu iman, aneh neraka itu melebur. Jadi iman itu tanggung itu neraka. Mereka gue alasan, sebenarnya gue berambut warga itu, nak
iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin itu bahwa Tuhan itu kejina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi la'ah ada ahyaru min Allah. Tidak ada dan paling keji kayak Tuhan. Jadi udah beda cerita di Anatul Tolibin Sarai Fakul Mu'en yang arah saya tapi pada saat itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Jadi darah ini patang pulau ini kakean. Kalau nong patang pulau wali itu wali abdal kita. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Daud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahin malaikat karena Nabi kalau kurang ditambahin dong. Terus dari sekian 600.000 yang diterima 6.000 terus wakil karya 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya tombol 600.000 jadi 3.000 terus karya 6. Karya 6 aku itu 7 karya 6 kok. Dapat karet nom ini yang diterima wali abdal yang membuat tingkat ini ikhlas ya tokoh duit yang halal, pokoknya yang benda kabel pokoknya wakil itu benda kabel. Nah wali abdal itu kan wali tenang, makanya wali tenang itu kayak ibroi dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6 melangis ini kan barang lagi kalau ditanjangnya ini dia di tempoh mana pak? Sakit ini sholat hajat ya Allah. Kalau betul yang 6 itu diantaranya saya haji saya yang kau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di sama saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak saya repot kalau yang jenikan apa? Lalu ini jawabnya pengirangnya atas di ala mangkola persahia wa ana asolahia menyeruang kue wakil ngelomani dan singgawe lomo kue dulu ngomong itu ngegolak gawe. Jadi sebelumnya kau yang ibah no hajimu itu wong-wong sing haji beliau-beliau itu tak ompok. Jadi ini pengiran, aku berwarai romo, aku tinggalin no kok. Nah, jangan kaji beliau-beliau itu, jadi mantep no kok, di tongkok. Tapi aku cuma mantep, mantep kok, coba ngomong itu bener, maka pengiran tak. Kau yang nak tongkok, di tongkok, orang-orang bener, sombong, ini no kok. Jadi ini no kok, sombong. Itu lagi tongkok tenang, no. Kumpul lagi tanggung menang. Jadi di tanpa anda itu perkara ini apapun akal as loma-loma ini dan di nopo paham itu seorang pesan di ngeri tapi orang ngeri-ngeri banget biasa maupun sikun ya Allah taruh mujrim kenapa ya Allah taruh mu'minin al-mu'minati nopo ya ta'aluhum beja iti mabia iba ini kalau cerita dua riwayat riwayat ketiga ngeten. Ya sampai tahu kalau saya memahami Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan itu riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail Al-Quran. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang-orang masa, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak? Di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nitenin ya? Kata sahabat, iya. Karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda. Termasuk untuk Arab murah. Kupingnya sudah digunjingi. Bergerak kumpul untuk dia, bertanin apa di titen? Kata Rasulullah, umatku sultan tak diteni lewat min asari wudhu. Inna umati yud al nayo mal kiamati huron muhajjalina min asari wudhu. Paman istatoh ayuti laburotaku balik balik. Jadi umatku sombeni itu menuju suaraku yang orang-orang masyarakat tak diteni lewat asarim wudhu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudhunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudhu formalnya akan sampai jikut ya, itu kesunatannya sampai adun dan orang kulit gulipa berbalik malik ya wudhu yang terjun kan sampai adun, sampai sini tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya batas kepala itu kalau Imam Syafi'i, satu rambut pun tak, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi gue cuma ingin tahu, nah. Tapi gue cuma akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, kan? Ya, karena Nabi itu nanti kita ini bin Asaril wudhu. Lupa tadi gue nggak ngerti kuyen. Makanya Nabi kalau wudhu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau ini kamu, aku dulu orang tua aku nih, tapi gue ini kan ilmu tetap tak kandak nol. Kalau nanti nggak kali ditanggung jawab, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa jempol, jempol siapa somate ujungnya ini.
terus wa ibamahu ala ibamai semua yudhiru hadada gini seputar lagi jadi jempol ketemu jempol disomakai uginehi terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini dibelakangkan silakofahu sampai jidok terus dikembalikan lagi ke depan itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu dengan demikian berarti semua kepala ter nah itu berjinak kan ke korok buatan kelip buatan apa? Kata Nabi aku sebenarnya tidak boleh umatku ini orang-orang masyarakat tapi saya ini tingkat sinar ini min asaril hurrah mukhajali ini min asaril samaris tato ayutila guru tahu kalau jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang identifikasinya lebih nomor lomboknya yang tadi itu penting saya tidak terang mereka orang-orang masyarakat itu sekitar nanti keluar itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan ini jadi malaikat yang mengawur kalau nanti malaikat mengawur garus ya nomor nah kalau nanti tenang kalau nanti cek terhadir juga kalau nanti ngipi barang ini selain terhadir kalau nanti ngipi tenang itu kayak itu nomor dia ngomong segera ini mesum yang tukang kafir, tukang makdar, macam-macam yukrapul nujimu nabi simahum kaya kau nubin nawati peradaan jadi setengah orang masa nanti biasa masa itu mati serah ini ucapkan bon, banyak peteng gak lagi nyampe kiri bon, ini jenis yukrapul nujimu nabi simahum kaya kau nubin nawati balak jadi nak serah ini peteng, awalnya peteng berarti kafir itu sampai pengirang harus ditepuk kok, sampai mereka harus ditepuk suai kaya kau nubin nawati ini kuno bon-bonan berakal kelamaan berarti antara ini batuk kalian tiga juga jatuh situ makanya cara kiai kuno dihidung dari rokok-kokok itu apa? Kenapa? Tidak kok ini disebut wajah alna min daini ayatihim sadda wa min kawfihim sadda itu jadi itu kok inna ja'alna fi anakihim aglalan faya ilal asfan fahummu makhluk jadi janggut itu apa? Terus jengkol ditabrak nombon-bonan waktu itu apa? Karena menggunakan adara ini dikunjungkan yang rokok kalau bentuknya mau tak sebal, mau di ampun terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi si marung di wujuhi min asari sujud atau di ayat lain disebutkan yaw matarol mu'mini nalum minati nama yas'a nurum wajahnya bersinar ini otomatis berasal dalam ini, terus di kanan ini ruang nonton ini terus langsung otomatis di kanan setelah kejadian itu Fajuri babena rum bisuri lahubah terus dikai pintu pembatas jadi kalau kalian mau coba orang yang guru-guru pulau yang pulau nanti nyisi langsung dikai garis pembatas surat yang pager yang pager pemisah karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi barang mesti pager stres itu otomatis batinuhu fihi rohmah orang yang dalam pager itu mati di surga wazohiruhu minki balihil azab orang yang di luar pager otomatis neraka lah pager ini yang disebut arok batas lah yang ngamali pas-pasan kalau mungkin yang arok mau gitu macang yang dilepuk dengan rokok ya rapan terus untuk tahu ngaji maaf ya dilepuk dengan suara kok gigi itu orang itu orang cupong lah itu terus kemantang kemudi yang arok nah buat ini kita nanti tiga barangnya itu fajuri babenahum bisurillah lubah batinu fihi rohmah wadohiruhu minggi balihim jadi yang menjuru pager otomatis suara saya ini juga pakir otomatis lah terus ngomong yang ngamali pasokan sudah temankan yang arah oke pak kapas yang arah itu buka bunga dan kancang-kancang itu bisa kancang aku ngaji ini dunia kok ada apa sih aku terus orang diskusi mana apa? Diskusi lah itu orang yang istawas hasara tuhu wadaya tuhu orang yang api ebele itu kok itu temankan mengundi temankan mengundi harap lah ini mau apa ya mau naik lah ini mau prospek menemukan aku tempatnya menemukan batu menemukan ayam dari mencoba menemukan paham ya tetap mulai nak uju di kisah di sempurna mulai ulama jago ini kira mau nabi cara oke ini mau tanpa edad malah hidroku kulu lari hidroku nopo kulu kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali sebab itu menurut kita oke kalau tangan sama terputus sampai sini itu kan berarti mahalun parti hilang yang wajib dibantu kan sampai ikut kalau ikut anda itu hilang berarti kewajiban bantu tangan kan hilang karena yang wajib di hilang itu semua ulama hilang tetap anjur yang di sini kesunatan juga kalau hilang kafir melarang sinaris jadi itu
Orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Tanya kamu gundul. Sudah gundul terus haji. Niku waya tak halus tadi. Kok waya tak halus. Niku tetap disunat. Nong liwat mau beto ini gundul. Senajan tau itu orang-orang. Karena agama itu ritual. Itu malaikat nyatetnya ini cok. Sing nyukur tirai. Sing liwat mau beto tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di alam rambutnya seorang, pokoknya ambil segi batok itu ditulis. Gak ada yang orang ya orang. Orang ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya orang ya. Pak, saya mau proses. Nah, itu kabel itu gampang aneh. Dan juga sinar. Maka malaikat ngorong masa panitia kiamat itu. Kalau itu kurangnya sinar. Ambil beludu ngerokok. Nah, kalau kelas pelit. Nah, cuma yang kelas pelit kan nanti udah cekal-cekal. Boleh ini lo kesuai. Nah, itu terus teman-teman. Padahal Nabi jauh, aku liteni umatku lewat wajahnya mencorong, sirahnya mencorong, sikirnya mencorong, min asarin, wudhu. Karena sering nopo. Melalui Tuhan, kita nanti wudhu sempur nopo. Kalau ini boleh ngasih atau tak ini, gitu. Sekarang kata berkata, gitu. Cuma akibatnya, karena sering wudhu, kalau kita nanti wudhu sempur nopo. Ya, awur-awuran mawon yang penting salah. Ya, rata salah. Tapi lu salah sampean gak dari mulut wudhu. Jadi lu parah sampean. Bangkunya wudhu orang-orang gak tempur. Nah, itu adalah masalah orang-orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat. Ya, lu mana wudhu lalu nasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Dan ini nyapa izin kan ini. Misalnya, ya, lu mana Muhammad. Berarti ketuanya kan di Nabi Muhammad. Siapa-siapa. Ini waktu cerita, orang ada cerita dengan Khalil Bangkalan terkenal. Itu orang paling populer di dunia kiai, kiai Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asgar. Setelah itu, setelah hasil intinya cerita itu kan karena beliau kiai besar dan dikatakan keramat. Beranau mati kenalkan Mbak Khalil. Barang yang mati bareng-bareng misalnya ada masalah mati, kurang balik kan misalnya tolong cerita, bisa-bisa tak mati. Misalnya jimpin, misalnya aku lantai jirukrim, misalnya barukin mati, kutopan mati, ya bareng-bareng, ya bingung. Ada rumahnya. Yang kenalkin ini. Gue sih juga pokoknya angkat tapak itu ngerang mengingat ini Mbak Khalil. Kenalkin itu saya kok. Gue sih mau aku disuruh angkat tapak itu ngerang mengingat ini Mbak Khalil. Wabir, ambil lain. Jadi percaya sesuatu sampai pindah nopo. Pindah nopo, nalkin. Apa yang marah buka mana dia kan. Apalagi suatu saat itu. Tidak apa ini dia. Mbak, dengan jabat. Bawa perlawanan atau malaikat. Saya tak jangan tanya ketua ulama sahaja Nabi Muhammad. Dan si dia kan jawab juga. Padahal malaikat yang dipindah Muhammad paling rawat, paling nomor. Orang masalah yang buatan seru-seru amat. Pulau malam ada tak hadis diskusi senang sekali gitu. Ketika yang dianggapin ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia isinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robi. Kok awal tu awal kami dari sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu jadi saya kan. Kamu tidak melakukan sih. Tapi karena kamu melakukan sirik, tetap kamu masuk. Jadi jika orang yang Rasulullah di iman yang jenian itu. Buat sekarang ada film mau hujat Rasulullah kayak apa itu tidak penting. Tetap alaikum angkusakum layatul rukum mandullah ibad. Pokoknya iman kamu itu berkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu atau kamu sudah mengkuatkan iman. Misalnya gini, ini itu kalau tak hadir gini mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti pasti tahu hati. Orang hati ini dan masih tahu hati. Mbak tidak tambahan Pak Prabowo ya, orang mbak orang tahu mimpi. Logikanya juga, saya itu kalau baca hati, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hati, misalnya nanti itu saya sampai sikile itu abut. Nabi itu sholat kofija, di sholat kajia. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Yang pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allah Akbar. Ya hujan sih. Terus saya mikir. Orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah. Mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti mau tak ngantik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan.
pengajaran-pengajaran sholat, pengajaran nombor itu kan ajarannya enggak nentukan secara dunia. Enggak mungkin kalau orang enggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu enggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu yang agama, itu sholat itu haknya hati. Makanya cara yang salah kaprah, ini yang saya sependapat. Orang muji itu nabi, karena ketangkapan nabi yang benar-benar. Itu saya ada sependapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji nabi karena pinter mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin juga pakar-pakar mereka lebih pinter mengelola. Tapi kalau nabi pinter mengelola sholat dan pinter mentayakan sholat, bahkan ajaran hadlu juga sholat, tidak mungkin orang duniawi dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tafsir kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Nah yang seperti ini itu disebut dalam ilmu nubuwwah. Ya haknya nabi ya di sholat itu. Makanya nabi nak muji sholat, sholat itu iman. Sholat itu tiang. Karena keesatan nabi itu dalam nomor sholat. Mengapa jemben ini sendirian masih diceritakan? Jemben mungkin akhir takut sampaian. Bagaimana komentar anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunajah, nabi Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai masih tolongan berarti mukmin hafal. Wa amal munafik kata nabi. Kalau orang munafik alim murtab atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar anda tentang Muhammad? Apalagi banyak di Diana, dia saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengguna-pengguna. Bagaimana hati-hati nanti jawab pengguna. Jadi paling enggak, ini saya dari ini. Ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh lama, logika ini butuh lama. Nah, kalau pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwwah, khas apa? Misalnya sama muji nabi karena bermalam jatah sodako. Lontek untuk lontek ya utang-utangan juga ya lo. Gajinan juga juga ya nopo. Ya lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lo. Ya lo. Sistem jatah disaingi pajak. Tapi gak mungkin wong boleh seneng bahaya. Gak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana nabi itu hidup bangga kalian. Kesolat itu khas nubuwwah, khas nubuwwah. Amalan yang terungkap ini juga ada teman-teman masa. Sebab dulu teman-teman masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Mereka itu loh, ini tukang gue catatan, sini. Nopo tukang, cek sholat ya kan. Cek nopo, sholat. Jika sholat ini dicek kok benar, maka yang lainnya diketam ping. Nah, ini gue merekod sholat itu khas nubuwwah. Paham ya, sholat itu khas nopo. Ya sama dicek sholatnya kok benar, liatnya diper mudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma kan benar ini kiai gitu-gitu. Nah kiai kan terus bulo, itu masalahnya dicek sholatnya benar, itu sholat terus. Tiba-tiba dia gak tahu. Nah dari dia itu pulau sholat gak tolak nina, pulau sholat pikirannya itu binti pulau benar nafsi di kawasan upah, belum terbuka, kok kalau ngepang. Maksudnya dicek sholatnya gak tahu bulo, oke tau ya sholat kita yang masuk bulan juli pada rokaat pun orang dia di nafsiri mampu tu solat tu khusyuk mampu tu solat kamu kuat solat anak khusyuk gak disombong itu kan beriman kalau orang apa tidak sampai gitu sampai ke seseorang awasan dia zaman awal yang dari tapi dia dulu yakin bahwa ketika tauhid anda itu benar ini tauhid anda ini tidak akan musnah oleh apa tak ke air air itu gua nih kayu jati tinggi jati meter berpuluh-puluh tahun itu sifat air masih dan dia tetap masih elengin-elengin dan dia tetap nampak karena iman salah contoh miskola darok atau nisfu miskoli darok nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun itu tetap nampak masih sebab ini Allah di alasan mengeluarkan orang ini dari apa nerah nah yang jauhnya dinasti la yang lucu finar mangsi kolbihi miskolu hafza juhordalin min iman buat sidi opo-opo iman ini orang bakal agak dinding apa? Nah, gue ingin-ingin, sampai orang-orang ikut-ikut dinding, orang-orang mantap, berbuda apa?
Wah, percaya orang Jawa kan jenar. Soalnya nak suwi-suwi Allah, tapi orang salah, misalnya orang salah, apa yang korban nama? Mundur tentangnya. Walajimu Rabu Ka'ata, itu makna tenggene mati singgul awal, Allah gak akan menjolimi hambanya. Termasuk ini kalau dia tinggal dari iman, tetap iman disimpan berpengeran tempok, dan itu ada. Jadi kalau tersatakan ya masalah iman yang penting. Karena ada orang dulu kok, yang warahnya kan ini nanti. Cuma tak warah, atau mereka ini kasuhun. Oh ya, ini saya sampai berusaha Jawa ya. Oh ya, intinya gimana ya. Allahumma ini atau dua iman. Ya Allah, saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi. Sebab itu pulau titik kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Nada Allahumma ini atau dibuka iman. Pulau titik iman dulu. Dan iman ini saat titik tenjenengan sehingga terjaga. Nah iman ini di Jogo pulau kadang-kadang ngobrol. Tapi jenengan mawon di Jogo. Dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian, nanti pabriknya lari, misalnya Pak Mati pulang, misalnya Tadar Guru, Ucuk Korong Mbak, Ucuk Dibro, macam-macam, dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wanting apa? Ima. Jadi karena ulama itu ya berdebat, misalnya di makanya aku kalah mihin dari lo, gak pulang jana, wanting akhir omongannya dari lo, gak pulang jana, lagi ngumpul, terus mbak, kakak tempat mungkin apa? Wah, kalau aturan yang wanting, apa? Mulanya saya ingin mengajar, mungkin aku boleh kodok ini ya. Jadi, kalau kita iman dengan Joko, tak pulang dengan Joko, kaya ngilang. Mereka setelah itu bersarap, itu semuanya betul Joko. Tapi dijuai, you know? Nah, itu. Karena kalau sampai ngandal, no, nah, apa mati model dari itu, ya, nah, pas kita sadar. Jadi, gue ini bagus, cucu tabrak, apa itu, gue senang aja, ya. Masa, gue. Bang, gue mau lukuh banyak, gue cek, no? Tuh, ya. Motor, benar-benar itu tangi tu, ramu tu, pangi tu, tu, lahir kan mereka. Tapi misalnya saat ini di suarco, tengah pe mati motor lelaki, orang orang sini kan tak tempat. Motor apa? Mulai pakar jalur titik nol, motor lelaki. So ada apa? Malah pakaian tak tetap mengiring untuk toati. Motor apa? Toati. Jadi kau ingin disebut falah mana ular ilahin? Memang kita menampakkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis paklam. Memang sampai ilmu, sampai nombor. Bukan jumlahnya, tapi paklam. Memang kita tahu logika nombor, la ilaha il. La ilaha il. Menurut Allah. Wa izkurna lil malaikati sujud li adama fasajadu illa iblis. Wa izkurna lil malaikati mansubun bi uzkur. Lil malaikat di maring para malaikat sujud sira kabeh di agama maring Allah. Sujud terkinahin kelawan sujud dilu. Lawat ajab hadin ora kok letakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krono mulya mlaku maring Allah. Lan iki karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam namun kan diluk dan ada film-film Cina namun diluk bukan sujud kayak pistola ini. Bukan sujud kayak pistola karena menurut ijma'nya ulama sujud kayak pistola itu muhtasun lillah apa muhtasun? Jadi gak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud yang Adam yang diluk tok. Jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajak hadis mau diruk tok orang sampai meletak obat karena sampai meletak obat itu kasus pas sholat itu khusus lillahi ngeleng-ngeleng kalau malam atau sujud kasus di sholat buat nunggu dosa itu gak bisa buat nunggu ini cinta malu buat entah hanya khusus lillahi sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di diruk lawat aja batin orang kok sampai letak obat tuh neng bumi. Oleh dulu takiatan krono mulia Allah lagu maring ada. Kata jadi mau bawa terus itu mau bawa maring dari lagi tidak kecuali. Karena Allah sopo iblis minal jin di tangan kelompok jin. Ila jin udah mau kong ini gum utawi gum naon minal malaika. Gum teh balane jin. Jin-jin bisa itu naon sekelompok minal malaika di tangan malaika. Kalau Islam membuat di Islam mutabibun mutabib. Wakilan yang didawono wa di kelompok iblis. Wa di istisna yang mumpati ilmu kodeh.
Bayi bisu tesis, bayi bisu waktu sini bapak-bapak ini. Kalau mau tetap tesis, duriatun di anak turun. Dukiran yang disebut awal dulu yang mau ceritanya Iblis, dan bisa usia gelap jauh. Kauan malaikat itu kali ini malaikat ular diri yang tahu lama anak turun rumah cinta untuk si orang malaikat. Bapak-bapak kau mau berdua kau coba Iblis, anak amin rohbi, nanti perintahnya pengirannya Iblis. Kau harus jatuh kita untuk coba Iblis, atau arti saya untuk amin Allah Ta'ala, kita disujudi, lawan hindar. Jadi Iblis yang hujud dengan biasa berdentur. Apa tetap itu nama pengalaman si roh kafir itu Iblis, berdiri atau anak turun Iblis. Alkitabu dari kitab kuli adalah kebina biasa berjuriyat ila anak turunnya anda. Walau teha ilmu biaya ini indah panggungan lor, rupanya apatah tak dilunaku berjuriyat ini kuli iblis dan kuli iblis. Wa'alaf awliya'a yang kira-kira terkasi, minjuni tangke sa'liyane putih ulang, berjuriyat doa si roh kafir itu ingin iblis tak badan. Kau walau halnya si iblis tak badan, ilah kemarin si roh kafir itu aduan ku musuh. Agar itu kecil si roh kafir. Utai jawab ku halun jadi kalbi. Saya wajar banget di dua limina ke figura belum boleh berjalan apa nih boleh alternatif nih boleh berjalan. Jumong boleh kok menggantikan fungsi itu kan cek goblok gitu. Iblis itu kecil iblis buat diri yang luar atau iblis. Fito ati dalam sholat nih iblis apa lah? Utai jawab lu berjalan itu ati lagi hari jadi gentinya atau ati mau tak? Ma asyad tu rumoran yang tenik itu nurunnya iblis apa lah? Iblis itu kecil iblis buat diri yang luar atau iblis. Iblis tak balas ni orang tak percaya kalau pertama mati engkang itu gawe pura-pura langit kalau bilang tu. Iblis tak balas ni orang direputasi gawe langit bumi, bawa sembah, bawa turuti kulau. Walau kalau orang muslim lah dia orang direputasi gawe awak iblis. Mana ni lampu bir tegas orang hadir no insur tak dulu sebagian iblis. Kalau apa engkang kalau kebatin enggawe sebagian iblis dia. Walau kuntulan orang Arab insur. Wama kuntulan orang-orang toko insya muntah di dalam diri dari uang sehingga Allah kira-kira yang nyesat puasa di nanti di kira-kira setan orang ta'ala adudan yang golo akwaran tegesi golo filholki yang dalam pencipta pake pangok kekali kaya apa tuti unano hati sirotabe tuti unano hati sirotabe yang iblis sabar dan ibu yang iblis sabar sebenarnya ini pulang ke masalah setan. Setan itu kalau tenggorokan itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadai gajah alna likulina bijin aduan saya tina binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau dari ini malah logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini, misalnya di hadis sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye yo carane diskusine no Muhammad ben hujae kalah ning arepe wong akeh. Terus diwarai kancane Yahudi sito ngene ae tapi di depan umum apa takon. Man waktu si nak mati sing mateni itu. Ya karena pertanyaannya lugu lek nanti jati opo. Agama mi kuwi aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing kono dosa. Halal. Ini yang setelah Allah langsung lu bilang kok halal. Lalu sempat-sempat ini ya, kadang-kadang ada masalah akan. Agama itu aneh, mas. Yang dipakai Allah langsung haram, malah yang dipakai manusia. Halal, ini terjadi asbab ini. Jadi, apa? Antara mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata yang nyudut ke Kanjeng Nabi. Terus ngendikane Quran, bisa dituruti, mas. Kewaya-aya, cara berpikir boleh. Pada malam, si Tina juga terjadah-terjadah jadi yang belum jauh sih, kok kalah, kok tak apa-apa. Pertanyaannya di luku. Si Tina ini ditanggol dengan Ali. Jadi Balam, nah darah ini kan jenis Muhammad Balam. Sohi Baku, kenapa? Balam. Li, jadi Balam, ingin dari pertama. Ali, gue itu ngangkat di film Sito. Jadi itu. Karena si Tina ini di kiri kanan di atas. Kita ini, yo itu, blok-blok dari mereka. Jadi pikir itu diangkat, karena tidak diangkat, kita mengalami jurah itu, Jadi mau dalam jadi muka langit, maksudnya mau jadi kepentingan mendiskreditkan itu, jadi tome. Karena di sini nanti saya ngomong-ngomong, ini umat kuat, aku pengen lama gitu. Saya itu mau di sini umat. Mas, gue itu gak kasih ke lo gitu. Tidak apa-apa, udah selalu lalu lepok. Yo, entah ini kok deh. Ya, saya mau lagu, saya pedang deh.
malah ayo Yahudi. Lain kemarin kapok hubungan dengan Yahudi. Pikiran Yahudi yang banyak perkara ini tidak Yahudi orang kan orang kena. Yang Yahudi mulai dijadikan yang pintar. Malahnya kena sebenar di pintar yang punya itu. Tawa tu benar dia. Kebenar pintar benar dia. Yang Yahudi tergantikan dia. Jadi dia tergantikan benar Yusuf. Jadi walhasil Yahudi itu bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kita akan mungkin teman-teman tahu lagi itu dulu rembang. Kalau orang cakap itu dulu rembang. Jadi itu dulu rembang. Tahu betul tu mesti orang Yahudi bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim lewat itu salah. Kadim nanti ya anak turun Ibrahim lewat ibu negara. Hajar atau Ismail rapi dia setuju rembang tu. Jadi orang Yahudi, melainkan sama jangan berkata orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi berusaha, tapi orang berusaha dalam keunung Yahudi. Akhirnya dari ini, wakong dia tahu Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluh, wa'alku biwaya badil, orang-orang itu minum. Latak tuluh Yusuf, wa'alku biwaya badil. Iku jangan meninggal tapi cuba itu saya. Oh, jangan bapa ini sudah ada kegedean yang belum masuk mulai sumur yang mudah dilalui orang dan ditemu. Wow. Jadi orang masuk sumur mati tapi sumur yang mudah dilalui perjalanan atau kapilah dia orang yang nom. Kamu tetapi yang tidak mengerti itu terjue. Jadi pintar kan yang mengerti boleh tidak mengerti pada kedua masuk sumur. Pakai kedua jah saya orang pun pak harus tahu waridom pak jelas dan wakol layak bishoran. Gula, mata ruhu nama, gitu lah. Barang orang kakilah lewat kan terus nimbol. Barang nimbol Nabi Yusuf kasut, walhasil terus ketemu kakilah. Barang ketemu kakilah dari Yahudah kabelah nih. Mereka mau, lalu, lalu terus bawa perubiye kue, aku mau budakku minggah. Lalu raganya tiroti, doa, raga terbaru, lalu mau tiroti, wes bar nyemplong, no. Ije, ya? Kau raga terbaru. Jadi buat nyerang, ijen tu minyak, jadi bagi akeh, ijen tu. Jadi mungkin yang penting mulai jadi kita. Mari wasa Allah kita mani bersin darul imam madu dan wakam fi minat. Jadi kita dia wajib ni teman deh, teman deh Yusuf itu wes hilang kok kata eh untuk duri. Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak, nanti kan jadi budak, eh uang mesti hilang, betul tak? Mereka digoreng mas, mesir, digoreng nama. Lingkung Yahudi, untuk pun terbang. Satu lagi, dia nya mau pulang trip dia ngadep di katai. Akhirnya mui orang terwajar u ala komisi vitamin. Jadi wajar u agar bisa ajak pun. Jadi wajar, dia nya bawa kambingnya Nabi Yusuf di toko, terus di lontai-lontai di keteng. Terus toko lu boleh nangis, terus pindah segala. Jadi toko lu gua nangis. Wajar u agar bisa ajak, sebelum nangis. Nangis bahwa mandiri Nabi Yusuf yang berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna liyabna naftabiku wakarot na Yusufa inda wata'ina maka lalu til kurang itu dulanan asik Yusuf tak beno juga bar terus dipangan apa? Cerita itu Nabi Yaakob itu cerdas itu Yahudi cerdas itu tinggi dia Yahudi tak apa-apa itu Yahudi sendiri Nabi Yaakob itu cerdas itu ngeri serigala di mangan tanah. Jadi apa mangane kambingnya dicopot sih? Perkara ini jauh dah si Ed lali nyobek-nyobek nopo. Jadi dari pinter istri kalian. Jadi apa mangane aku kambingnya dicopot? Mereka lima roa mereka roh kambingnya kurang tercopet. Akhirnya waduh lali. Ya udah pinter ekor nopo sih. Ijek kalah. Jadi tapi aku mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yaakob sempat dengan pengirahan Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anaknya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya, maaf lama, betapa dia berperadaban.
ngapain makan anak aku, kalau ini dicoklok, dicoklok apa? Wis meriang, jadi ya udah sih, ngerti lah, dia itu konangan oleh bodoh. Tenang, nanti Allah dituruti. Serigala yang disangkakan maka itu datang, ditanya. Karena Nabi itu gak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi ini cerdas. Wah, mudah istiqomah itu, ini cerdas sekarang. Tapi kalau melanjutkan ini cerdas, jadi nak ikhlasan di suara itu cerdas. Nah, aku ngang sampean di hidup lah. Dunia itu gak akan lantai. Gue pernah ngomong. Jadi saya ingin salah kaprah. Nabi jatuh untuk dua akhir, jadi cerdas. Nah, kalau aku beli ini. Ya, banyak duit, ya, penting jadi dunia. Tapi orang selawat, tapi nak pulang ngamal orang mau akhirat itu tidak ada. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang orang dulu itu ada. Kalau di barang di muda, nanti kalau orang tak lain, di kalau nak militer di barang bersih kalau menjadi muda ada. Ini baru kan yang iman berjenengan ikhlas ini. Benar apa orang mau? Soalan untuk dua itu rezeki, aku orang mulang itu rezeki. Lalu nak kita berapa orang lagi rezeki ni lah. Kalau mau rezeki, mesti jenengan orang mau orang berapa kaitannya pulang pulang nopo. Omong kalau tahu pulang ngaji, maklaran itu duit berdua. Ini kita penting pulang kan. Kalau hasil akhirnya, karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, itu terkonfirmasi baik cinten serigala. Apa betul anda mantan anak saya Yusuf? Ya serigala nih. Kulon itu mendoa wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu loh segala baru gak ada aturan jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu lantaran oleh makan Yahuda. Nah kenapa kata disinggung orang Yahudi itu religius begini ketika mau menyiksa Nabi Yusuf ini lah gak nyiksa gak lego sebab itu mereka ya mesti pengeran tapi nah itu gak lego sebab itu betul Yusufah wa alku seperti ini yang perlu laku maju adiku mataku mengibadi kawan sorry. Paham ya? Lakau dekana minus mukhwat upadihi ayat ulita ikhid kor layu suhu wa'ahu wa'ab wila adina minna wa'ahu usbah inna adana nabi berlarim mungkin ingin turuh yusuf wa'ahu biloyal badir jubi yang tak itu lupa disayar roti ingkuntum walhasil mereka pikirannya itu layu suhu wa'ahu wa'ab wila adina wa'ahu usbah inna adana nabi berlarim Pukuluh Yusuf Ba'awit Tohuhu Ardo Yaktulaku Mbaju Adiku. Terus tadi seperti ayatnya. Wataku Rumim Ba'ji Koman Solisi. Gue agar ngelaran Yusuf. Soleh Nela. Ini mungkin gue suka. Jadi kemarin kalau santri ini soleh. Ya masyarakat dalam pokok-pokok istighfar. Kalau kita minta orang masyarakat gak lego. Tapi orang kepingin masyarakat terus. Gue baru itu nopo. Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi yang sama diminta mantan mirip nopo. Jadi gue sudah dilakukan itu. Tapi wataku Rumim Ba'ji Koman Solihin, kok dari itu soleh neng? Paham ya? Jadi ayat ini jelas nih, layu suhu wa'ahu wa'ahu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana dalam yudolarim mubin ini ibu yusuf wa'ahu ta'ahu arto yakulakum baju abikum badaku rumibati koman nah dari itu soleh neng. Nah ternyata kata-kata ini itu dari jenok pengeran nopo nubati ya udah tak dulu ini aku ketika Nabi Yusuf jadi rojo ke Mesir macam-macam tetap dulu-dulu yang nanti itu diantar jadi poro nabi jadi wong soleh mereka ini dua cita-cita kapan-kapan untuk jadi wong soleh makanya Nabi Yakub yang akhir hayatnya anak-anaknya menikol ya abadah tafsirillah lagi karena indah guna khoti pak kulon jalan nomor pengera menuju kulon itu salah siapa Nabi Yakub nopo kola tau bahan tafsirillah pun ya mesti wae kita jalan sepuluh mereka pengera mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika diure ngaku salah, pulau itu salah Yusuf dan gue, entah unik tau gue. Jadi Nabi Yusuf ini, latar seriba alaikumul yaw, yang biru wawulakum bahwa alhamur, gak, gue satu sobat, tak kita sepuluh. Iku nunjuk, no nak sobat, ya udah tak diure di tompo, mereka dari awal dengan cita-cita, wataku, membati, komat. Jadi ini tinggi dong, yang dimakan malam yang Islam, alhamdulillah, duit itu sisa, jadi nama dia, maksud saya kita tak enak, kalau aku mau tukar. Ya masih ada cita-cita, aku istighfar. Ya siapa yang berkocok dua cita-cita apa? Istighfar, aku elek, aku istighfar itu belum tak bermasih. Jadi aku elek, aku istighfar lah, aku apa? Masih ya. Bukan terus, aku nunggu, aku terus ini aku ngasih, bersama-sama.
Nabi ini pun rata-rata beda. Malah kalau ada cerita kata tentang kiri muka ini, Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pengiran itu demokrasi. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Dan terus anaknya itu wajahnya mirip, adalah dipangan apa serigala, dipangan apa? Saya dipangan serigala dari yang besar, mater Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Gubro, kata Nabi Yaakob, yowes, anak itu yang gede, anak itu bareng. Terus, barang sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Dintu, Sulaiman, setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya jadi raja, keputusannya begitu. Adiknya tertarik, sampai ngomongan itu Nabi Dintu, Sulaiman. Lalu jadi kan sepuluh. Tak tahu. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, ini ku bayinya tenang-tenang saja, nggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok, nomor tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disu, ini dia nona kafe Nabi ini Pak Kodo nasi tik awal tablet nomor. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya, di era Nabi Dawud itu ada lima pokok. Lima tokoh itu menjadi satu perawan, terus hamil. Lucu loh. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang bukan. Lalu itu Nabi Jawa itu sudah memutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Jawa itu ada keputusan orang masuk sini. Lalu itu yang tertanggal nih. Ah, paling jiteng nyatu. Wang lima menit paling jiteng nyawa. Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya ya Pak yang bisa memutuskan. Kemulanya pengirahan anak muji Sulaiman, Papa Hamnah Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paham ini cerdas bintang Sulaiman. Karena Nabi Dawud itu tahu sinar itu dia pendekar bukan tukaran paham. Jadi dia jadi rojo berkenapa pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentuk sampai tolut ini. Kalau ada lomba lomba, ini bisa ngalah no jalur, jika iya dia nopo kerak. Jadi ini dari sini kerajaan itu perkaranya menang. Ketika Nabi Sulaiman buat anak anak rojo, jadi itu kamu tak buku, jadi saya latih suwe canggih di dalam sana kok. Lain di sana Sulaiman ya. Toko limo di luar juga, kan yang Nabi Dawud itu lolos, paling di tengah itu lolos. Jadi Nabi Sulaiman, yo, di tengah itu. Di celok, di celok, di celok, di celok, di di luar juga, apa ada Nabi Sulaiman? Aku tinggal tengah itu, mana aku. Jadi, di luar juga. Apaan? Terus yang kedua tak kok ini. Di luar, sebenarnya yo, putih, barang mau limo konservasi, asule itu paling beto-beto. Wah, ini masih bodoh. Mau muni asule abang hijau, putih, pokoknya limo itu asule yang paling beto. Nah, itu borong. Nah, tinggal-tinggal asu putih. Oh, ya, gue tinggal aku, ini berarti. Terus akhirnya, dihukum. Itu pinterin Nabi Sulaiman. Jadi, di luar juga, ternyata limo di integrasi sendiri. Kita kok lupanya, nopo. Mesti panik, dong, di luar juga, nih, terus. Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Jadi termasuk beliau bisa menyelesaikan karena beradik yang kehilangan anak. Terus diputus non dikasihkan tinggi lima. Kalau ketika mau dipotong tinggi lima histeris. Sing kakaknya dingin-dingin saja itu cara Sulaiman tidak mungkin seorang ibu anak yang dipotong dingin-dingin buat merasakan padahal kok itu mahasya itu awal nanti ketika piro-piro pertolongan filologi dalam mencipta pakai pamoko kali koi opo duci unana api siro kabe rumi hitam sabada wakulan wayau mayakulun nadu syuraka iya wakulan ilinga siro wayau mamar sudun diutkur atau diutkur yakulu dawu sop Allah diliya iklan ya wanuni langdun nanggu
naju nyeluk otiro kake syurota ing piro-piro mitra insun ayat awtana kekese piro-piro berdono ayat awtana kekese piro-piro berdono Allah dina rupanya mengakai jantung kan nyoto siro kake liat pahu supaya saat itu mau berdono kake lah kemarin siro kake tidak nikung kelan tersangkaan siro kake Saka omong mengundang toko wakil rumen poro berdono kalau nyetasi ku mengkori itu nyebatani opo poro berdono lah kemarin mengakai lalu jibu dikit orang itu nyebatani toko poro berdono rumen kake wajah analan gawe toko insun dina wantarani wakil eh dina otani lah antarani berdono berdono wakil bibi gak langsung nyembah-nyembah berdono tak galak, no mau dikon ingin kehancuran. Mana ada wajian dari sejurang min au dijahan nama tak min au dia dijahan nama yang berapa jurangnya no. Iulah puna dirusak topo ngajak diing dalam wajijahan no. Toyah dikuna rusak topo ngajak dihi di wajijahan no. Jaminan halis kabian. Bahwa tidak mau dikon ibu min wakar botanik jauh wakar botil faksi. Mana ada galak rusak. Waro ala ningali topo arus jirimura piro-piro sing duso ningali anara indro. Padahal mau kau foto yakin sopo almujrimun, ayat kau nu sedih foto yakin sopo almujrimun. Anak pun tak temui tapi muaki urai ku bakal ceblok neng rokok. Ketika rokok dipertontonkan, mereka yakin bakal masuk rokok. Muaki unat sedih tumi bokat dia yang bilang nak. Walamnya dibulang orang metu i sopo kufar, anda tangin rokok. Orang metu i maslifat inggon mirip, maslifat inggon mirip, majilan sedih inggon mirip. Ya, terus ini pulau terakhir cerita riwayat masalah pasar ya. Pulau Mata tentang Tirto Bali terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang manroki menjadi ke manusia? Itu ternyata ya ceritanya. Terus siang di saat ini nyembah berdoa. Tapi ngimani duwe, ngimani pantas, ngimani apa saja di luar Tuhan, di diwa-diwakan. Itu ketika orang-orang masyarakat itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ya benar, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil tidak? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah. Karena itu yang didewa-dewakan yang di. Dan itu orang-orang kafir juga cokabe, itu adil, ya Rabbi. Itu apa? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya malah duit, ngimani pangkat, ya malah pangkat. Orang itu jadi orangnya. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib ngikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berolah macam-macam empat kali selawat-selawat. Dan yang menolong ngimani duit, pangkat, berdoa macam-macam mau ya tetap boleh, tapi bingung kok. Jadi, nah mereka dunia jawab iya, ya adil bukti kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulai pulau suwung di sholat di tangan itu tonton. Apapun kesalahan ini dengan nah, sholat pas sujud itu, ya Allah. Apapun kesalahan saya, oleh senang mau itu, pantas mau harta tahta orang, wanita orang luar itu harta tahta orang. Apapun kesenangan saya itu urusan maksud saya. Maksud saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan itu sering ngomong gue pengeran Gusti kalau saya salah, jangan salah maksud saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan, saya juga jenengan. Dan besok gak waras lagi itu maksud saya, tapi akal saya masih apa? Kamu pun ngomong kalau ngitung terus begini, ngirikan ya Allah, akal saya. Jadi itu enggak apa-apa, makanya para iman itu ngerti. Allah, Allah anahu la ilaha illallah. Dan para salah itu meleset. Jadi orang oleh salah saja. Salah itu tidak ada meleset. Salah itu salah orang oleh. Yang parah itu imannya tepat-tepatan, masalah tenang. Nah, itu berkorok. Jadi nama dia dijiwai. Tapi nama benar be angop, itu berkorok. Jadi berkorok. Jadi malah makanya kata rapi salah yang ngasih itu jalan. Jadi ngomong tak tahu nanda ini salah yang sulit nopo jalan kepleset, nopo kepleset. Tapi nanda ini iman itu wakah itu macam negatif. Nanda ini iman rosi pun bil kopi itu macam nih. Terus iman itu ada sesuatu sih rosi bil kopi memang pertama. Lah salah itu nopo kok kepleset. Jenenge ke manusia kan misalnya dia hilang misalnya gue roh mujur terus pengen roh ngaku kepengen mau ngelak ke film mau ngelak apa justru wong nak di bulso wong ora pati ayu berarti mati ya kok ngelak ke film apa mau ngelak apa nah wong bojone ayu berarti dia ape dia berarti tidak tidak menyebar terus niku teori ini ya apa bener ya tapi pak itu kudu kepleset jenenge apa zalim. Di kolom kali ini malah di nak salah, itu kudu kegawa bahasa iya, di
disebut nama salah kepleset. Tapi nak benar itu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak benar itu jadi nama malaka. Dan disebut salam mata bayan alahu pola alam mana pola alam bilisein. Benar itu harus jadi sikap yang valid, yang solid, yang akurat. Misalnya ngeten, contoh gampang ngeten, mau sama tak parah itu dulu. Sama kalau tahajud dia saja gini, ya Allah, saya tuh ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini, ya panitianya ada. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marah wiridan gampang. Konfoto surat insan. Surat insan itu kan dimulai, Al-Ata alal insani hinum minat dari lawyakun syai'am. Jadi saya pengeliling bahwa ada mata-mata di mana kamu tidak ada. Ini saya pengeliling. Iya, Gusti, saya itu pernah enggak ada. Sekarang nanti enggak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini enggak siapa, enggak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama tertang. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset. Oh, tidak menjadi min. Tapi kecualian, Rem. Bumi-bumi begitu, gimana cara mendapatkan botak. Sampai akhirnya mendapat. Jadi maksiatnya bobrok. Bahkan ketemu masjid di bawah sholat. Itu berarti pas apik tepaan. Pas maksiat. Di program. Itu bahaya. Nanti masuk apa rohe, tak walid, tak bodan, dilaradu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai gulau suun. Apapun sama dapat dibilir-bilir. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir itu apa? Cuma ulama-ulama menolong yang lanjutnya di daerah ini wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib. Karena mereka juga ada siap kalau bukan witir itu. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak berdono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangin kandikan belengnya lagi. Beliau menangin apa? Ketika beliau menangi Kanjeng Nabi, menangi Ira Tabi'in. Ira Tabi'in itu wajib dake-dake, kata pulau nanti lagi dake. Hukum dibilang-bilang, kenapa sih gue mendesak Sirakoni, tapi gak tunang. Dirinya. Paham berbalik ini, Mas. Tabi'in nanti angkatannya sampai gak dake. Nah wajib dengan rakan yang dinyam, gitu, pakai Sirakoni, kalau sholat juhur-juhur, barang-barang. Tapi gak jadi terdinyam. Ya, rasa Sirakoni. Sehingga ketika Tabi'in ini kangelan, boleh cerita, nah Kanjeng Nabi juga mikir. Yo, gue tanggilan gue lihat cerita langsung kapet gak apa? Iya. Tapi dia keyakinan sunat, sunat itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sama Ibnu Umar, ya ada Umar. Witir itu sunat apa wajib? Si Ibnu Umar jelas gue gak bisa ngerti ya. Kalau aku aneh tapi itu ngomongin gue. Jadi Ibnu Umar jawab. Autaro nabi juga autaro muslim. Saro aku boleh nabi yo witir. Wong Islam kafir so kapet yo. Ya benar Umar, ini nama sa'al juga wajibun dan sunat. Gua kan keluar rumah, pasti ini wajib nama sunat. Ibn Umar gak jawab ya pinter. Al-Taro Rasulullah wa Al-Taro Muslim. Pokoknya Nabi penggerainya bisa, sohabat ya udah. Iya, kita ngomong, kalau dia pengen dijawab sunat. Jadi kalau dikepentingan dijawab nama. Nah, dijawab sunat orang usah. Gitu ya. Tak aneh nih. Orang ini hukumnya lepasnya itu. Sunat nama. Wajib. Waktu marah Umar. Ya jahil, ngomong-ngomong. Goblok, utang bukan orang sini. Nabi pun harus ngelakoni, sohabat ngelakoni, yuk penting gue tirus. Aku gak jawab sunat, mesti gue ngelakoni. Mereka wibir itu gue ngiling-ngiling kan tau. Mulai ketika Nabi, nah itu tau lah, maksimal tau lah. Gila maksimal tau lah. Nah orang itu minimal sih, tau. Kalau dia sering tapi kita nih. Maka gue ingin-ingan di Nawa Widra Nabi Bui Widra Awal Sito Senengani. Jadi Widra itu gak bisa sekolah. Tapi orang ulama yang bayar ini saya dari ulama itu rada ulama rada keliru. Rada keliru ini kayak tanya ulama itu nakal ya. Dia tangga melek tapi mau ngelalik. Nah terlalu itu yang ngitung keliru. Mari Mbak Jaita aku hitung ya. Mau ngomong sama orang jadi Mbak Jaita. Jadi Widra itu yang secara mandiri itu satu songo. Songo sekolah ya. Nah, harus ngitung terus lah, berarti ngosok nanawa. Ngosok nanawa? Tidak. Nah, soal KPI, tak warahi pegi KPI. Mengkaji Nabi, ya lucu. Karena Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Gue yang ini, di sekolah sholat masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid.
Mereka nanti meyakini Abdul Salat Mar'i di Bedihi ilal Maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah Maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama lagi. Ij'alu fi buyutikum hajjan minas sholat. Wafi rajin lah ij'alu buyutakum kuburan. Oh makmu jadanya kuburan. Mereka tidak tahu digunakan apa. Coba orang saya di sana masjid khusyuk pulak balik sholat nanti ketulah mulai ini makmanan itu bisa kalau belum apa ya karena lecio di tempat-tempat apa-apa lucu dan ya ini orang yang masjid dia sholat kalau mana jujur sholat jadi berdiri hilang apa selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting waktu nanti sholat itu kalau bisa sholat sholat oh, sejarah ini semua, sejarah ini sekolah, sejarah ini terlalu aku lah sejarah ini cita orang bulan, gitu-gitu jadi aku lucu, ini kita nyata ini yang rasa tersinggung, yang di kelompok tertentu atau yang itu utang ilmu rasa tersinggung saya gak bisa ditanya oh ya Nabi gak sholat, berulang roka akan di sholat roka itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah nomor 2 itu Nabi, nomor 3 Maimunah, Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kebiasaannya apa? Nah itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kebiasaannya Nabi melulang rokaat, tebaklah tiap dua rokaat salam. Itu pasti benar. Kalau kalian malam. Kemudian percaya sebenarnya orang tahu tak kuburan itu. Oh, ya, paham ya. Lalu kata ulama itu bisa benar. Jika Anda tidak tahu kebiasaannya, maka tebaklah asumsikanlah bahwa setiap dua rokaat Nabi salam. Karena ada kaidah sholatul laili makna. Jadi anggap saja dua. Jadi kalau 10, 25 salaman. Terus wala satu ide. Jadi kalau telulat, 6 salaman, satu ide. Nah, itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Jadi kemarin berkata, Allah masih nakal. Alasan ini masalah nakal. Iya, orang sholat duhur isa ngapain? Jadi kalau tidak lo persisnya kasih mirip-mirip no, artinya ada sholat 4 rakaat satu salam. Berarti orang ngoten yang 4 rakaat satu salam, dimirip no nomor duhur asar isa. Wah, berarti kalau 4 salaman berarti kan satu untuk papa, kedua untuk wolu gitu. Latin tolong biar mitirin, kau yang nomor mirip. Makanya witir itu boleh satu dewean, boleh witir kayak nopo, nggak boleh jadi papa, telu ya mas. Latihan itu berapa? Aku tahu tuh si awal di wisata, nabi bukan tadi doh, beliau tadi memang nahu aku misalnya jadi ini bisa, tapi kenapa umur 10 tahun kira barang tahun? Aku tuh mau ke berapa kelasnya nabi, jadi kenapa? Jadi hari baru tuh beli. Sangat rokaat salam pisan, saya masih pertama. Jadi nabi itu sangat rokaat salam. Jadi riwayat ini rodo saja, rodo nelek. Ya, tapi benar secara hukum. Nah, benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Alhamdulillah, saya baca kata mulai kata meja. Jadi saya mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i, makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi gue gak sholat duhur kok lari ke tasawuf awal. Akhir Imam Syafi'i adalah ini sah. Mereka tasawuf awal sunnah. Dari ini Imam Syafi'i, Nabi Nasrahu blas-blas sholat tangan rokaat tanpa tasawuf awal. Berarti kita lagi sholat duhur orang tasawuf awal itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling daerah ini jujur menurut risiko. Tapi tetap apa? Apa kalau kafir yang melatih ngaji-ngaji? Tadi awal sunat wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mau kori wajib kenapa? Nabi nasi sholat dan ngelola kerja tampon. Tampon apa? Tasyahud awal. Jadi langsung tasyahud. Bapak dari Malay. Mulai Mustafa, nah ilmu cici rata ngeritik kelompok dia. Masa ngelola tampon tasyahud awal dari dia apa? Berarti ngaji merakasa. Paham ya? Tapi yang ngelola terus rata liana, ya kok dua rakasa. Jadi yang katang pula, orang telur sih. Orang itu. Ramadan perlu. Kalau ini ya, kalau ini malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap dua rakaat apa? Nah,
pertama khasnya sholat sunnah itu dua rakaat. Misalnya kalau saja ini qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? Empat kan? Paham ya? Kita masih kenapa? Waduh, ini mau dari Banyuwangi, dia boleh nanti latihan nyantar. Tapi kalau kita antar kalah deh. Qobliyah zuhur yang akadnya kan kita paham ya? Itu tesiannya pasti dua salam, dua. Begitu juga tesiah zuhur, kesunatannya berapa? Empat kan? Ya, dua rakaat salam, dua rakaat. Kan sholat sunat mu'akad kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur juga iya kan? Ba'diyah zuhur, apa? Qobliyah zuhur, apa? Ba'diyah zuhur, apa? Itu loh, apa ya? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akad kan? Ba'diyah isa dimasukkan sholat sun leh, mau ulama pun aneh itu gak aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti lurur-lurur. Walhasil makanya saya kasih bilang kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kriterianya itu dua, dua. Karena padarannya banyak. Qobliyah zuhur, dua. Qobliyah zuhur, kalaupun empat, dua, dua. Kriterianya juga, dua, dua. Qobliyah asar, dua. Kriterianya asar, arah, nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib, tiga sunat mu'ad, nggak boleh, tapi tiga sunat apa? Terus antara maghrib dan isya, tidak dikategorikan kriterianya, tapi disebut sholat apa? Awati, oh, itu yang muncul yang muncul ya, mengiyai. Sholat apa? Awati. Terus setelah isya, kategorinya sholatul lain. Nah itu rata-rata kebiasanya apa? Dan dua, dua. Makanya kalau nanti 13 roka atau 9 roka tebaklah itu dua, dua, dua. Tapi sampai jangan menantikan yang langsung empat, karena ada padanya yang zuhur ya empat rokaat, asar empat rokaat, isya empat rokaat. Ya, yang paling aneh itu ada di Ibn Abbas. Aku nyeksa ini nabi sholat sang rokaat dan tanpa tasarut apa. Tapi itu Imam Sati meskipun rapatnya setuju, dia cocok. Mulai dia berpendapat pada awal sunnah. Macam itu dia kira atau ngelakon ini tinggal nopo. Saya udah. Kalau lah wirawan tidak mau ngaget tentang populer sunnah tapi nopo. Populer. Kalau ambil, tapi kalau Imam Bulo syukur kalau nggak tahu Imam. Kalau mau ngalir nanti jadi buat nanti nyimak. Ya udah mencoba harus jadi mampak ini ada ini. Kita kan jangan nonton. Cirinya apa sekarang nyimak ini? Cirinya benda waktu. Cirinya benda waktu. Benda waktu. Tapi sama kita kali ke pulau. Kalau kan nyimak ini lalu semuanya. Karena kan nyimak ini lalu semuanya. Jadi pulau itu. Nak nak ninggal tak tahu nama ini jadi nyimak. Apa tak balik ini ke sunnah. Kalau lah kata balik ini jadi tawannya lakang. Di pulau sering tinggal ada orang bang, ya akhirnya kira, nah solusinya gak kan jujur nomor, tapi itu sebenarnya ada apa? Anggapnya kalau mereka nanti bertanggung jawab terhadap orang orang harus jujur lagi. Jadi banyak juga orang kan jujur tahu nih banyak modelnya harus ngomong gitu, tapi mau sholat tanggung jawab apa orang bang? Jadi gue juga di waktu sesuatu yang sulit pernah dilakukan, supaya dengan bagi saya ada orang Arab, orang Batam dia ingkar. Tapi dia orang Arab bukan ini, dia orang Arab kuat tu. Orang kali tanya tu dia ingkar, tapi dia piye? Ketika dia nanti dah nyata dia, kalau sholat itu wajib ngaji nama. Nah, mampu oleh apa? Kalau balik balik, kalau nak sholat berdua itu nak mampu ngaji. Nak orang mampu ngaji. Perasaan yang jauh tu, tapi di bangun Arab. Rasa ni orang jual nak cek nak lukur juga tak jual awal juga nama. Kalau balik ni malik. Rasa ni orang jual tak mampu lukur lah lukur tak cakap. Nama Arab buat nama Arab yang haji haji. Kalau gua gagal, gua kursi. Kursi kat sini nganten nganten nanti. Juga lukur. Jadi orang lukur tak jual awal lukur ni apa mus? Tetapi kalau kita haji haji, tiada ni ramamu nak top awal hilang. Karena orang kerja, kesunatannya kan maju. Yo buat maju tenang ya diangkat. Iya, tak kalau saya mau aja sih. Malahan buat orang jamara, lugu kursi gitu. Dan itu memang yang sekarang sejak aku apa kursi kursi. Lugu mon. Lalu anak dengar mau kerja, kursi ini nopo. Diangkat. Justru itu pulau yang karuan rasa larang angkat malah anak orang mampu. Kalau mau kamu aku dan digowo, gue terus digowo. Hati ini ngaku kalau lopo. Pikiran pulang,
aku tengah ingin ini rara tahu le, orang itu marah. Pikiran keluar tu. Sudah. Aku tengah lihat rara tahu le, kok orang itu nopo. No. Ya kalau aku semudah nopo, kalau ngabur nopo aja tapi. Lelda anak karuan, dia nak kuat melaku malah pulau tujuh, tak apa-apa, nampaknya tunggu. Jadi menuju nabi tahun Jawa apalagi doa si. Jadi perasaan orang Jawa tak aku loh asal ke Jawa, di asal ke Jawa global ini. Enggak tak kuat tolak ngasih mesti nunggu model tak ada betapa lagi. Tahu nggak bos dan nunggu dulu nopo. Tidak ada kacau. Jadi betul itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu sangat ada dari itu. Padahal nak hati hati tu nanti dia bin nunggu masa tu nunggu gaya tak takut awak. Iya tinggal dekat dia lalu mengarah nunggu bersih nopo misalnya. Kursi apa ditiru aja, jadi rotor enak pun lu gak apa-apa tertarik, sebenernya aku secara nafsu gak tertarik maksudnya gak rakwat ngadil, lugu-lugu nombor kursi tapi kalau nanti saya ingin orang tahu ya, apa iya boleh begitu nah boleh, bagus lah ya, ya lebih gampang kan lah keluar pertama aku sudah paling mau ngikal ngomongin terakhir itu nombor. Jukulnya barang orang kerja ngarepe, tapi penatanya maju. Jame ekor sini jantan. Aku tahu lompo itu. Dan ternyata pendok-pendok pulau yang mau datang bekas pulau tahun saya yang tahu tidak tahu. Dulu, aku tahu deh kalau nopo, pulau itu masuk ya, ngasih kita kau tak apa-apa cuman. Wah, nah itu juga yang bimbang, tak tahu-tahu lah. Saya gak tahu-tahu lah. Jadi kemarin kayak kita nyata Nabi Jawa kan anak kuat ngadep tunggu lah, gue hitung ini, gue hitung ini, gue hitung ini, gue hitung ini, penting gue artinya lu kalau Nabi udah Jawa lumbu, gak tak tahu apa, pokoknya apa? Tunggu, ayo repot, ada yang promo aja, repot tapi parah menan ya, kalau lu ya engkar, tapi ya itu lo tak tahu, ini kapan-kapan ya, tiru, tapi tapi orang tahu, ya gue hingga detik ini itu gak tahu, Awapun, ya. Faham ya, dari seorang Arab kurung jujur. Jika kan dia, caranya kok dia. Nah, bismillah boleh dikisah nak lah, masih sering baca kitab. Tapi nak lukuh dia muncul dengan ini. Kalau kan yang boleh gendut, jadi dia kan ngelaran. Jumlah barang orang kerja, dia angkat. Lalu jurnal itu legal. Wong di masjid banyak bersihnya. Jadi kan sama. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya yang masing jenis menegu, maksudnya dengan parah apa? Itu buat terjual, atas ngalor ngitur gitu jadi awe. Sepanah, aman dulu, aman dulu. Ya kapan-kapan kalau anak tahu deh, kita cerita sama ulama itu. Tapi dia tahu deh. Ya tapi jadi mau balik-balik yang masalah tak cabut awal. Ini balik. Wong tak cabut awal, lewat sunnah. Apa menek caranya ya sunnah kabe nah ngono pas sholat tunggu ya aku juga tak tahu tak apa wong hukumnya wae apa sunnah mau ngono menawa kira-kira pekil ngono ngono tapi balik menawa kira-kira ngono tapi wong kalau di Jawa ya betul kuli nane kak ngoten deh wong kalau mulai cilin bapak anak geram ya nak sholatnya lugu ya juga tak tahu tawal nih wong ada yang tiba kecelakaan ya terpaksa wong kalau di Jawa ya lugu model tak tahu nopo. Apa itu kok kursi itu orang binyali gitu. Lah jadi oh coba nanti kan aku ora mampu salat atau nganggu. Alhamdulillah perasaan iki Jawa lugur lugur tak jahut. Apa ana perasaan wong Arab? Itu kok. Nanti ku coba sing bener sing budi kok aku napa. Nanti kalau tertarik cara umum dan umum apa gak apa-apa. Nah apa mana ya gak apa-apa itu tadi. Kaifiyah tak jahut awal saja hukumnya. Nah, kalau kan boleh diting, ditinggal. Jadi tinggal aku gaya duduk di kursi, ya enggak masalah. Menawar logikanya nggak usah menawar, ya. Tapi muka-muka ya alasannya. Tapi ini aku mencekak sebagai nyambung. Kau mikir pulau kan ngeten, bu. Kursi sama nasi disediakan negara kan enggak mungkin. Enggak konfirmasi kamu ulama kan. Tetap konfirmasi. Gitu. Mungkin ulamanya bilang, enggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama enggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sih. Enggak cukup kursi kalau ngitul. Nah, aku nanti gokong sedikit, iya, aku payah. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.